Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Serba Serbi Life Channel. Oke teman-teman, di video saya yang review mainan anak ini ya, mainan flashcard anak ini, banyak yang ngeluh bahasanya kok tinggal satu bahasa aja. Nah sekarang saya akan membagikan cara supaya mainan ini bisa dua bahasa lagi. Cara meresetnya tuh gampang banget seperti ini. Kita nyalakan dulu ya. Nah, kita coba ini tuh dua bahasa apa satu bahasa. Nah, ini satu bahasa ya teman-teman ya. Cara meresetnya itu mudah banget. Kita tekan tombol dua yang ada di depan ini ya, secara berbarengan. Bahasa Indonesia. Nah, ini masih satu bahasa, masih berubah ke satu bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia. Terus kita pencet lagi. Dua bahasa. Nah, kita rubah sampai dia bunyi dua bahasa. Sekarang kita coba. Pohon. Tree. Nah, sekarang udah berhasil ya. Sekarang udah dua bahasa. Jadi caranya tuh mudah banget seperti itu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya suaranya itu kecil, kita tinggal ini pencet tombol speaker aja. Ya. Nah, ini kecil ya. Kita tinggal besar ya. Kalau untuk beralih ke mode musik, kita tinggal pencet yang gambar speaker ini ya. Nah, ini ya, udah beralih ke mode musik. Kalau ganti-ganti, tinggal pencet aja. Nah, ini untuk matikan mode musiknya. Nah, itu tadi ya, cara mereset mainan flashcard ini menjadi dua bahasa lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.